dia itu parsanya aman banget karena ada satu orang barat, ada yang masuk paku itu apa segala macam bakal dimakan dan bahkan terakhir Esmeralda. Dari kemarin aku sudah bilang, ingat di match siapa be yang gue bilang tuh, ingat gak yang ada Digi sama Harit terus gue bilang ambil Esmeralda bisa dimakan dua-duanya. Nah, match apa ya lupa gue itu kalau nggak salah pas RS Giga bukan EVOS SG, Diablo. Oh, bukan be, Warren. Itu kemarin yang sama lawan ya kita. Iya, iya kan? Iya, ada kok gue bilang. Lupa deh, pokoknya tuh bener-bener pas apa ya momen itu yang tepat ketika mungkin terlalu banyak absorb damage dan bisa dimanfaatkan juga kali. Oh wow, bahkan gue ini. Siapa? Itu dia. Yang bakal diamankan sama kamu. Yes. Esmeralda ini bakal jadi Esmeralda late game seharusnya. Dan apakah yang bakal dilakukan oleh Esmeralda ini? Apakah dia akan membuat Holy Crystal juga? Karena Holy Crystal akan sangat berpengaruh banget untuk absorb damage. Nah ini perbedaannya. Banyak banget yang bertanya, kayak Esmeralda kalau bikin Holy Crystal itu akan berpengaruh juga gak sih sama absorb-absorb lainnya? Berarti hero lain yang punya absorb bisa dong berpengaruh? No. Perbedaannya adalah Frostmourne Shield itu bergantung sama magical damage. Jadi semakin banyak item magic untuk Esmeralda akan semakin kacau Harith yang bakal diambil absorb damage-nya. Alright, dan bahkan kali kita masuk ke game yang ketiga. Game yang dimana dari tim Blacklist Internasional bakal coba untuk mendapatkan poin mereka karena mereka harus ditumbangkin, ataukah kali ini dari tim Execration yang berada di garis depan ternyata itu Max yang menggunakan satu buah Angela. Wow, iya ternyata bukannya Caklu ya, itu Max yang menggunakan Angela sementara itu Oh My Venus sudah cukup sekarang tercicil oleh Angela. Masih bisa selamat. God. Hampir saja ya tadi ya Talia ya. Ya sementara itu dari KOVJ ini Execration mulai bermain agresif lagi nih. Tidak seperti game yang pertama yang dia bermain lebih pasif, lebih defensif. Tapi kali ini dia mencoba untuk bermain agresif. Yes, karena mereka cukup menang ya. Dan apa jujur Profesor? Gua ngelihat Angela Esmeralda ini tiba-tiba kayak ingat banget sama salah satu user Esmeralda yang cukup mengerikan di Filipina sana. Siapa? Kaltezi. Kaltezi. Pas dulu dia megang-megangnya jadi mid laner dan jungler gitu dalam waktu yang bersamaan dia jadiin hyper untuk Esmeralda. Dan ketika barengan sama Angela dia punya Holy Crystal, itu asal gak kena slow ya. Wih, dansa sama dia. Asal gak ada CC. Keselepet tuh semua orang sama dia. Bener banget, tapi ternyata Edward bakal diinvasi dari bottom lane sana. Ada satu buah roket menuju ke A2Mix. A2Mix kali ini bakal coba untuk sedikit memberikan pergerakan terlebih dahulu atau para pemain tim Blacklist Internasional juga dia agak sedikit terlambat mendapatkan orange buff dan juga purple-nya kali. Iya, mencoba untuk diganggu aja oleh seorang itu match kali ini berhasil dari seorang Wise untuk mengamankan orange buff yang ditemani oleh keberadaan dari seorang Esson. Esson gerak lama ya. Tengah. Iya, ketinggalan dia ya. Ya, kalah dari satu rotasi yang dimiliki sama seorang Kel'Vigis. Kel'Vigis itu level 4 by the way. Okay. Dan Kel'Ra, wow apa yang dilakukan dia. Mencoba untuk narik dan ngereset begitu aja dari teman-teman Blacklist Internasional. Yes, karena dia tahu kalau misalnya mau di-invite ke arah team-fight ini bakal lebih menang dari tim Execration karena sudah level 4. Blood maybe. Ace-Mix, kali ini Caknu bakal coba dipukul mundur dan flicker dari seorang Esson. Wow. First Blood didapatkan begitu saja. Meanwhile dari Wise agak sedikit serangan tapi retribution sudah dapatkan. Tapi Renzio membantu pergerakan Kel'Vigis. Alto Final Blow dan lihat di sini retribution dengan Blow. Berhasil mendapatkan satu. Dibuka di jilat, di jilat mendapatkan. Wow. From Edward. Terlalu biru. Rahi dari seorang Kel'Vigis masuk ke arah sana dan bahkan memberikan satu buah tembok untuk seorang Edward. Betul banget, dan itu malah jadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Di sisi lain itu Max juga harus down. Bahkan melihat itu Max yang masih level 3 ini bisa dibilang menjadi kerugian bagi teman-teman Execration, blunder yang secara tidak sengaja terjadi di early game. Yes, yes, sekarang dari seorang Wise mencoba untuk menyusul kembali ke ketinggalan satu level yang dimiliki oleh Kel'Vigis. Mencoba untuk nge-clear aja di area tengah. Benedetta melawan Barat. Harusnya Barat kuat sih untuk menahan di bawah. Yes, harusnya kuat. Tapi kali ini lihat. Tim Execration mencoba melakukan gengin terhadap Edward. Edward bakal coba dimakan begitu saja. Tapi ternyata ada Des. Alex Sofana boleh keluarkan. Flicker udah harus menuju ke arah belakang. Ace-Mix atau A2-Mix bakal coba untuk ngebantu seorang Renzio untuk melakukan cutting minion dari bottom lane. Iya, sementara itu kali ini Granger di area bottom lane mengetahui ada keberadaan datangnya seorang Renzio. Ditemani oleh Rafaela. Renzio masih nge-cutting minion aja, pede banget. Bahkan Granger juga gak mau menggubris keberadaan Benedetta di bawah. Yes, betul bukan sembarang betul. Tapi Edward masih menjadi satu agumon cilik.
yang tidak besar dan bahkan agak sedikit unyu di arah bottom line ya. Yang gampang banget untuk di pick off Talia. Iya, sementara itu di area atas Kera masih berusaha untuk menzoning 3-4 bahkan bergerak menuju ke arah Kera dikejar lagi. Di sini sudah ada time journey. Oke. Okay. Dua skill yang cukup mahal dari reverse time. Time journey-nya masih ditahan dan bahkan masih ada satu buah zaman force yang diopen begitu saja. LVJ, setengah darah dan flameshot dikeluarkan, miss lagi dan lagi dari Oh My Venus. Kali ini mengeluarkan flameshotnya jadi agak sedikit salah kekekerannya. Dan bahkan LVJ gak nyampe, gak ada yang lihat. Santai-santai. Ya tapi sekarang posisinya dari seorang Keira tidak mempunyai purify lagi. Sementara itu Ohep bersama Essen, tiga orang di sini mencoba untuk mengotes berada dan Turtle. Esmeralda kerasukan Angela tapi ternyata CC yang baik dilakukan Essen. Halibatisem berhasil memberi tengah pergerakan banget. Seorang Cadu memukul mundur lagi dari seorang kupanya. Edward di depan menahan damage yang diberikan. Menahan Turtle yang dia ada. Kekal Vici memaksakan keadaan. Ada Edward di sana dan dimakan. Ditelan. Tertangkap. What? Renzio? Edward kali ini. Dan Renzio berhasil melakukan satu buah kati. Dan berhasil mendapatkan satu Turtle. Meanwhile Renzio dipaksa Ohem. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Tidak berhasil mendapatkan Turtle dari West. Dan West pun harus tumbang. What happened Iron? Wise. Yes, dan kali ini Cagnu cukup sekarat dan berhasil diamankan satu poin kill terhadap Oh My Venus Digi. Kali ini Essen bersama Ohep dan juga Oh My Venus berusaha untuk mendapatkan objek di atas, bahkan zaman force juga di pop up. Kera datang cukup terlambat, tidak bisa lagi menyelamatkan turret di area atas. Alright, bukan hanya itu aja, KelvyJ kali ini lihat dia harus dapetin satu buah purple buffet lagi. Walaupun untungnya dapetin twice, dapetin Tartop, tapi tim Execration masih bisa dibilang agak sedikit terlalu terburu-buru, apalagi KelvyJ-nya Talia. Dia nggak boleh terlalu birahi seperti tadi. Iya, tadi terpick off di area sendiri. Awal. Iya, sendiri. Tapi sementara itu di area bawah, Edward sudah di Alexa Falnil Glow. Masih bisa selamat, masih terlalu keras. Bahkan itu Max juga tidak bisa berbuat banyak. Edward. Sudah memasuki menit yang ke-6. Sudah level ke-9. Kera dipaksakan. Satu buah Secret Vision. Chrono Destan bahkan. Dan satu buah Angel lah. Dan bisa menyelamatkan jiwa. Dan ditabrak begitu saja. Beli satu gratis, satu untuk Execration. Apakah ini akan menjadi pertukaran untuk satu buah turret dari mid lane? Apakah ini wise choice Profesor KB? Ini bisa dibilang karena mendapatkan dua ya. Sebenarnya masih untung-untung aja. Apalagi topnya udah bener-bener ini jadi lahan Ohep banget untuk mendapatkan poin dan bundi-bundi killnya. Tapi bahkan untuk sekarang Holy Crystal sudah diamankan. Makanya ini adalah gap yang cukup jauh dari seorang Kelra dan bahkan dari Ohepnya sendiri. Bener banget, tapi lihat di arah mid lane-nya dari seorang Renzio bakal coba fokus untuk nge-push mid lane dari tim Blacklist Internasional. Di arah bottom lane juga masih sedikit sabar pergerakan dari seorang Edward Renzio. Ada Type Journey, Oh My Venus memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tahun dapat memori dikeluarkan dan satu hit terakhir. Ada Turtle yang terbuka tapi ternyata sepertinya kali ini Execration agak sedikit kalah informasi. Dan bahkan Oh My Venus, what are you doing? Apakah dia sengaja mati atau membuka vision? Tapi nggak ada yang masuk juga dan Dead Sonatanya nggak mengenai ke arah siapapun itu. Yes, Dead Sonata belum berhasil menumbangkan satu orang pun. Kali ini Edward menjadi lini terdepan. Renzio udah mempop up Alexa Final Blow aja hanya untuk mengcut dari area Blacklist Internasional. Execration mendapatkan Turtle dan juga point kill. Ini sebuah keuntungan banget sih bagi mereka. Nah, aku agak bingung banget sih tadi apa yang dilakukan sama seorang Oh My Venus. Dia jangankan seperempat itu gak ada seperempat. Tapi langsung coba dibuka. Satu buah poin diamankan lagi. Tahun-tahun memberi terlalu sakit. Edward di depan sana berhasil memakan satu buah poin. Tertabrak karena tembok. Tapi Cagnu menjadi pilihan. Dan meanwhile di belakang sana tercutting begitu saja. Pergerakan dari Execration menghancurkan backline Oh Happy kami. Mencoba untuk menjadi sebuah pahlawan kesiangan. Oh my God, tapi dia menjadi seorang Kiara. Langsung terhisap. Langsung dia menjadi Falling Star Moon. Yang bukan Falling Monster. Berhasil menemukan Oh Happy. Tinggi is back end. Main course. Itu dia makanan utama. Dan wow, My Venus. Ketika tadi dia baru saja hidup. Ternyata dia langsung ditumbangkan lagi dan lagi. Ketika Digi is back. And then welcome back. Oke. Langsung di Gizbek, langsung di welcome back to heaven ya guys ya. Iya guys ya. Sedangkan di arah bottom lane Renzio masih coba untuk mendorong penuh sedikit demi sedikit permainan dari tim Execration. Terlihat ada Wise sedikit langsung disuruh Kupa untuk menggigit. Ini Kupanya benar-benar aktif. Dan Kupanya kali ini benar-benar habis dikasih makan. Tidak bisa diam sama sekali Talia dan juga Profesor Kato. Iya, sementara itu di area power buff Keira kali ini mencoba untuk zoning out. Mencoba untuk mengambil aja dan berhasil. Nampaknya diamankan oleh seorang KLPG.
Holy Baptism. Dan Zanzil terkena paling tamu kali ini. Mega kill bahkan berhasil didapatkan oleh Granger. Boom. Double kill. Kali ini okay, Blacklist. Triple kill. Dan bakal diamankan gitu saja. Momentum yang baik menghilangkan 3 player dari tim Acer Creation. Dan bahkan 3 player kuncinya Thalia. Di arah bottom lane. Edward memiliki tabrak momentum lagi, untuk ternyata mendapatkan tabrakan. Dan kali ini Wise masih mau connect. Gak boleh pulang. Maunya digoyang karena ada Bapak Lord yang terhormat Thalia. Yes, kali ini 3 pemain dari Acer Creation sudah tumbang. Nampak ya Blacklist Internasional berhasil. Harusnya berhasil untuk mengamankan Lord tanpa adanya terjadi kontes. Ya, kalaupun ini akan ada kontes sekalipun Renzio yang mungkin akan mencurinya bersama dengan Papi-Papi Pum. Harga. Ada stun yang sangat bagus sekali. Itu dia dari seorang Essen dengan perhitungannya. Nah, walaupun harus menukarkan satu killing spree diamankan oleh Renzio. But it's okay. Lagi-lagi udah ada Lord sudah diamankan. Tapi kali ini memilih untuk mundur. Edward mencoba dijemput. Oh my Venus. Time journey membuat Agumon semakin ngebut larinya. Tapi dimakan begitu saja. Cagnu menjadi pilihan. Where are you going, Cagnu? Tertangkap basah. Dan bahkan kali ini diamankan oleh seorang Digi Ismak. Yes, kali ini Blacklist Internasional kembali mendapatkan tempo permainannya lagi. Meleading dari segi network. Bahkan kali ini sudah mendapatkan Lord yang pertama. Mencoba untuk dikomit aja untuk mengamankan mid lane turret-nya dari Execration. Alright, bukan hanya itu aja. Difokuskan dengan 3 lane yang berbeda. Superman yang dimanfaatkan dengan maksimal Execration. Kehilangan satu buah tankernya tadi udah balik. Udah bersama dengan Kupa yang baru. Tapi Edward masih jadi kici. Dan menunggu Bapak Lord terhormat dari top lane sana Thalia. Yes, kali ini Bapak Lord yang terhormat sudah mendatangi di area top lane. Electro Final Blow di pop-up hanya untuk menahan keberadaan Lord di, supaya nggak nyerang ke inhibitor tarik dari Execration. Oke, dan bahkan langsung aja dibuka begitu saja. Nevernight dikeluarkan menuju ke arah belakang. Tapi ingat Superman yang di arah mid lane masih ada. Inilah fokus semua energi dikeluarkan di arah mid lane. Time kill ini telah dikeluarkan. Dengan menahan semua damage dan seorang Batman Marina merasa memakai satu bahaya inhibitor turret. Di top lane masih ada Superman Minion. Atomix menjadi pilihan. Kira kali ini kalian menyerang. Apakah dipakan KelVJ-nya? Nggak bisa memperhatikan perkara dari Edward. KelVJ shutdown didapatkan. Dan bahkan KelVJ still survive. Oh my god, Blacklist Internasional. Satu buah invasi serangannya tidak berhasil dengan maksimal karena kehilangan KelVJ. Oh heeeep, mau kemana dia bakal dikejar begitu saja. Zaman Force bahkan dibuka Renzio yang masih punya Evernight. Dan masih bisa dihindari begitu saja, ternyata dibalikan. Master kill dari belakang, Wise coba untuk menjemput. Slepet, slepet. Beripa yang telah dikeluarkan, tapi kali ini Evernight-nya bukan. Slepet, slepet. Oh, tembok. Dead Sonata, tembok di sana. Wise, where are you going? Shutdown didapatkan. Cyclone Eagle tidak bisa menjadi Cyclone Eye tentunya. Cyclone Eye. Penyelamat tentunya, itu kan maksud kamu? Cyclone Eagle muter-muter tuh Granger saya lihat-lihat. Cyclone Eagle. Cyclone Eye. Udah ganti. Udah ganti dari 2 patch yang lalu. 20 patch bahkan kalau bisa ya. Tapi Ranger Mas, itu dia yang aku pertanyakan. Apa yang Oh My Venus lakukan ketika dia berada di mid lane dan menggunakan time journey? Ketika team fight yang tadi terjadi, tidak ada time journey. Tidak ada time journey jadinya. Dan itu dia akhirnya. Waduh. Ternyata kelemahan dari Oh My Venus adalah meta lecetnya. Meta lecetnya. Ketika Wise-nya tergores sedikit, langsung kubuka ultimate untuk melindungi core utamaku. Dan bahkan Wise-ku setuh, mukamu ku goyang. Ya tapi posisinya tadi mungkin dari seorang Edward juga berusaha untuk ngedive ke dalam, tapi sayangnya KelVJ gagal untuk di take down. Ini kalau seandainya last item dari Kelra adalah Feather of Heaven. Wah. Bye-bye Oheb sih. Itu bye-bye Oheb banget. Bye-bye Oheb dan Oh My Venus harusnya. Tapi inilah dia replay yang tadi sudah terjadi. Itu udah bagus ada banget. Satu buah time journey. Dan bahkan KelVJ diselamatkan begitu saja oleh itu. Max dengan absorb damage dari Heart Guard-nya. Tapi satu sih. Kalau peluru ke-6 dari Wise-nya kena, itu bisa tumbang. Iya. Tapi nggak nyampe, terlalu ngebut KelVJ-nya itu langsung ngabur. Itu pas Wise-nya mau nembak peluru ke-6, dia tahu kalau seandainya dia udah ada yang punya. Wah. Gak jadi nembak. Ketika Wise menembakkan peluru ke-6, dia tahu. Kalau itu lo cuma main-main aja. Waduh, ditahan jadi yang gak jadi. Iya, jadi ditolak, bos. Aduh, kamu baik banget jadi temen. Iya. Yeah. Tapi coba kalau kamu ganteng dikit. Iya, temen pun gak apa-apa. Silakan Alia. Iya, kali ini juga dari Execration nampaknya akan menunggu datangnya Lord. Tapi kali ini Edward sudah ada Falling Star Moon 1-2 dikejar aja. Bercoba untuk Detona welcome kali ini Oh Venus Brand bersama teman-teman yang datang. Dan Detona telah dikeluarkan karena menjadi pilihan damage terlalu besar. Oli batin sepuluh lipat dan dikeluarkan. Esmeralda yang dikejar menjadi pilihan. Ayy, Falling kena. Mister Part of Memory. Tidak bisa mengambil Renzio dari top lane sana. Lagi dan lagi seperti biasa.
best turret yang bakal coba dikejar dan dapetin ini Peter. Kerugian yang luar binasa untuk tim Blacklist International. Sama-sama bermain dengan buying time Edward yang sudah sangat tebal di late game. Agak sangat sulit menumbangkan seorang Edward. Banyak sekali source skill yang dikeluarkan begitu saja. Tapi balik lagi itu adalah posisi 2-1. Edward tidak tumbang. Bahkan Kelro juga tidak tumbang. Tapi Genius One sudah diamankan dalam Blacklist International. Mereka berusaha Lord. Bapak dipaksa begitu saja. Tapi retribusinya kali dari Blackwester. Selamatkan. Dan lihat. Lord jadi diamankan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dicoba dikati oleh seorang Rezio. What are you doing? In the right there. And sepertinya. Atau back home. In the right now. Wah mantap itu. Tapi ternyata karena sudah ada datangnya super minion di area atas. Blacklist berusaha untuk nge-clear terlebih dahulu Lord. Kali ini yang berhasil diamankan oleh Blacklist International. Nasional sudah langsung bergerak ke area mid lane yang sudah tidak ada inhibitor lagi. Tapi sepertinya dari tim Execution mereka sedikit terkena pressure dan bahkan win rate presentasenya dimenangkan oleh Execution dengan 63%. Kali ini Lord sudah mulai masuk ke arah base-nya. Bakal coba difokusnya begitu saja. Ada KLVJ dipaksa ke arah belakang. Rezio Alexander bawa belum dikeluarkan. Tapi ternyata tahun depan memori juga masih ditahan begitu saja. Ada Smeralda tergigit ada Kupa. Terlalu cepat para pemain dari tim Execution menumbangkan Bapak Lord yang tidak hormat. Yes, kali ini Bapak Lord yang sudah tiada hormat dihilangkan langsung. Sementara itu, inhibitor turret di area top lane dan juga bottom lane belum berhasil dibocorkan oleh Blacklist kali ini. Coba untuk di komit aja. Alright, fokus ke arah base turret-nya. Berhasil diamankan inhibitor dan di arah top lane sana. Kera masih coba untuk bertahan. Tapi ternyata para pemain dari tim Execration lagi-lagi menyelamatkan satu batu red yang dipaksa oleh seorang. Oh my god, Petonnya pun harus hilang dengan satu buah selamatan dari selamatan. Dan lihat larinya terlalu ngebut. Kera. Purify dari keluarga. Poli Star udah dipakai double kill. Kera memaksa karena backline. Satu harus hilang. Edward masih mencoba bertahan. Wise kali ini mencoba untuk kabur. Tapi ternyata Kera gak bisa mengejar. Walaupun lari jodoh ngibrit. Kayak mama nanyain. Nah mana panci gua. Tapi kali ini Kera belum berhasil menampakkan Wise. Iya, sementara itu Edward mencoba untuk menzoning aja. Mencoba untuk menahan pergerakan dari Kela. Detona welcome kali ini. Mendapatkan satu orang dari seorang Kera. Tapi sudah ada hard guard juga. Oh my god, lagi-lagi Esmeralda tapi lihat KLVJ-nya sekretul maut. Oh, KLVJ Winter. Buat Zotrajan cuma bisa untuk mendelay sedikit saja. KLVJ terbakar. Edward masih mendapatkan shutdown. Rezio karena belakang. Oh my Venus, still survive Wise. Oh my god. Dan lagi, oh my Venus. Jangan kau lecetkan Wise, akan ku jaga pergerakanmu. Iya, sekali ini dari Oh My Venus. Bagus sekali backup-nya, tapi sudah ada flame shot juga. Holy Baptista masih bisa dihindari. Renzio mencoba untuk kembali lagi. Ternyata berhasil mendapatkan satu kill. Popol, tapi ternyata Edward masih mau lebih agumannya. Oh my god, ada Hellcart di sana. Dan lihat, kita para pemain dari tim Execration kayaknya masih bertahan. Tiba-tiba gelap Hellcart lewat. Gelap sekali, tiba-tiba seperti jokes papulung yang sering dilontarkan. Tapi kali ini balik lagi ke KLVJ. Sudah hadir untuk di menit ke-16 langsung dipaksa karena kebiasaan Filipin. Kebiasaan Filipin, maksain turret lagi dan lagi, gelap lagi. Oh my god. Ulti Hellcart. Iya, tapi kali ini sudah ada 3 inhibitor turret dari Execration yang rontok. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Blacklist untuk maksa nge-push, tapi kayaknya mereka akan menunggu datangnya Lord yang selanjutnya. Mortal dari Wise mungkin akan menjadi jawaban ketika Wise-nya benar-benar engage ke arah belakang. Renzio sudah punya execute-nya, jadi dia gampang banget untuk mengincar ke arah backline. Ini miliki sama Blacklist International, tapi balik lagi. Oh my Venus, dia betul-betul membutuhkan timing yang seperti tadi untuk menyelamatkan seorang Wise. Jangan sampai ini time journey-nya di pop up for nothing. Oke, dan gimana Talia? Yes, tapi sementara itu kali ini 25 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya dari kedua tim. Belum ada terjadi kontes apapun. Ini nontonnya pakai mata hati. Aku bingung, iya. Ya, makanya pake kalau misalkan melihat dari mata hati yang sekarang, apalagi gelap-gelapan ya. Kalau misalkan menengok juga dari segi itemization, semuanya udah lengkap banget. Dari Ohab-nya juga dia udah punya satu Oracle. Tapi sebenarnya Oracle tidak akan jadi jawaban karena balik lagi ya. Kalau misalkan kita menengok dari Kelra, dia akan selalu mengambil absorb damage yang berlebih. Nah, dan ini setup Lord yang sangat matang. Begitu teman-teman Execration, mereka punya Kelra. Kalau misalkan Kelra dikasih dari purple buff-nya, ini layaknya Alice dikasih purple buff-nya yang strong banget. Bilangnya susah masuk, giliran dikasih masuk, gak mau masuk. Kali ini lihat Edward
di sana dikasih celah, tapi ternyata apakah itu checkmating celah? Bukan checkmating saja, ternyata dicuekin begitu saja. KLPG di arah belakang sana, puas dari bila tapi oh my Venus kali ini. Belum mau tap out, Jory dapatkan satu. Oh, diambil semua. Dan Sonata dimakan sedikit demi sedikit. Dan bahkan keriset dari Bapak Lot yang terhormat. Oh, yang menjadi pilihan, terhormat memori. Oh, head down. Terakhir, keras dan survive. Oh my God. Hampir wipeout diamankan oh my Venus kali ini masih bertahan seorang diri. Blacklist Internasional kehilangan 4 pemainnya. Ini bencana. Sakuna itu kalau bahasa Filipinanya ini bencana dan tersisa oh my Venus. Langsung ada Pape, Pape pun. Falling Star Moon di cancel begitu saja tapi masih ada pergerakan di karena depan dan wipeout. Inilah dia game. Ketiga, 2-1, Execration. Execration take the game. 3. Itu amat semangat lu. Yes. Kali ini Execration berhasil menambahkan poin lagi dan lagi terhadap Blacklist yang kita kira bakal burn out, ternyata enggak.